Halo saya, di video kali ini saya akan membuat bagaimana cara atau tutorial ya, menambahkan efek video di KineMaster dan bagaimana cara hilangin efek green screen ya guys di KineMaster. Kita langsung aja ke videonya. Kita buka KineMaster. A few minutes later, kita tambah proyek kosong, tambah video. Saya akan edit ini. Ya, kita pilih efek green screen-nya ya guys. Kita pilih lapisan ini, terus pilih media, kita cari green screen. Kita dikasih edit pakai green screen dulu ya. Kita sesuaikan sesuka kalian ya. Terus gini, terus kita klik yang gambar orang ini nih. Gambar orang ini kita aktifkan, terus buat 50% ya caranya ya. Coba lagi. Kita lanjut ke nambah efek videonya ya. Kita pilih video ini, tekan yang pilih ini sampai muncul kuning kayak gini, terus pilih yang gambar gunting nih, gunting, pilih bagi di playhead, terus centang lagi. Terus kita pilih perambatan video ini, pilih video yang kalian ingin masukkan, misalkan ini potong suka kalian segimana. Terus pilih oke, centang nih, kita coba ya. Seperti itu guys ya, gampang kan? Oke ya, jadi segitu tutorialnya ya guys. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu dari video yang terbaru saya. Itu tutorialnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.